Oh, lapar gas. Maklumlah kita puasa kan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi sudi singgah ke channel Amir Jamil Channel. Okey, selamat berpuasa semua guys. Selamat berbuka. Sekarang pun dah masuk waktu berbuka lah sebenarnya lah. Tapi aku dah minum tadi. Okey, hari ini aku berbuka simple saja. Dekat depan aku ni ada kebab ayam dan kebab daging. Yang ni sajalah menu berbuka puasa aku lah. Malas nak makan banyak-banyak. Diet-diet kan. Kebab ni aku beli dekat Bazar Ramadan lah. Semestinya dekat Bazar Ramadan. Dan sebenarnya aku ada air mangga guys. So, tanpa mengingatkan masa aku pun dah haus guys. Puasa satu hari kan. Bayangkan saya lah. Memang dahaga gila lah guys. Oh, cukup-cukup mantap lah air apa mangga ni kan. Ni kira mangga susu lah guys. Dia ada campur susu dan ada rasa lemak-lemak tu lah. Manis pun okey, tak berapa manis sangat. Just nice. So tanpa makan masa, inilah dia kebab ayam guys. Korang tengok. Memang meleleh keluar dia segi punya apa ayam tu kan. Banyaklah dia punya bahan-bahan ni lah. Mantap lah. So guys, tanpa mengambil masa, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Sedap. Dia punya ayam ada timun. Lembut dah dia punya ayam, tak terlalu keras. Dia punya sos manis-manis, ada lemak-lemak macam tu lah. Dia punya roti ni kan, ni kan roti pita kan, lembut juga, dia tak keras sangat. Bismillah. Dia punya inti ni pun boleh tahan juga, banyak juga. Lapar guys. Maklumlah kita puasa kan. Sangat sedap. Ni confirm repeat lagi ni. Okay, yang ni yang daging pula. Kau tengok. Nampak tak? Sorry lah kalau tak berapa clear. Ni daging. So, kita cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Isi daging dia, pada pendapat aku, dia tak terlalu lembut dan tak terlalu keras lah. Boleh digigit. Tapi kalau ikutkan, boleh ada lagi yang lembut lah daripada yang ni lah. Tapi just nice, sedap. Dia punya bahan-bahan pun banyak juga. Dia punya, adalah terasa dia punya rempah daging dalam tu ya.
Okey, alhamdulillah kebab pun dah habis. Kebab ayam dan kebab daging, bagi aku dua-dua ni memang sedap lah. Tapi antara dua ni kan, kalau korang tanya aku, antara kebab ayam dan kebab daging, aku lebih memilih kebab ayam. Ha, sebab bagi aku kebab ayam ni memang betul-betul ngam dengan aku punya tekak lah. Isi dia pun lembut, dan bahan-bahannya pun banyak juga, berbaloi lah dengan harga lah. Daging ni bukan aku kata tak sedap, sedap juga, tapi aku tak berapa gemar sangat makan daging lah. Dan daging ni kalau ikutkan dia punya isi, dia tak terlalu keras dan tak terlalu lembut, tengah-tengah kan, boleh makan lah orang cakap lah. Tapi kalau ikutkan, ada lagi daging yang lembut lah daripada yang ni lah. Tapi just nice yang ni memang sedap juga, bukan aku cakap tak sedap lah, sedap lah. Okay. So sebelum aku mengakhiri video aku, aku ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat berbuka kepada semua kaum muslimin dan muslimat sekalian. Semoga puasa tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Okay, macam biasa, kepada yang belum lagi subscribe channel Amir Jamil Channel, minta korang tolong support sikit, tolong subscribe, like and comment sekali. Terima kasih. Okay guys, nantikan video seterusnya daripada Amir Jamil Channel. Sebenarnya aku pun tengah berfikir makan apalah untuk kali ini ya, untuk video seterusnya. Kalau bolehlah korang bagilah sikit cadangan lah untuk aku berbuka apa lepas ni ya. Terima kasih menonton dari awal sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.